Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi, hitam, bermata tajam. Itulah Bilal bin Rabah. Bekas-bekas luka di tubuhnya masih tampak. Namun keadaannya kini jauh berbeda dengan dulu. Wajahnya berseri-seri karena 5 kali dalam sehari dibasuh air hudu. Tubuhnya tidak kurus kering lagi karena hidupnya tidak dirundung malang seperti dulu. Dia kini sederajat dengan orang lain, sesama muslim hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi budak, tidak pula ada tuan majikan. Semuanya saudara, sesama umat Muhammad yang menyembah satu Tuhan yang Maha Esa. Di Madinah, orang Islam tidak terancam lagi seperti di Mekah dulu. Mereka hidup aman dan tentram, bisa menjalankan syariah agama tanpa dikejar-kejar, diburu, dan dianiaya kaum musyrikin. Madinah banyak dihuni oleh orang Yahudi. Mereka biasa meniup sangkakala, trompet peringatan untuk aba-aba datangnya waktu berkumpul atau beribadat menurut agama mereka. Nabi Muhammad SAW melihat kebiasaan itu. Beliau berpikir, bagaimana jika menggunakan sangkakala sebagai tanda tibanya waktu sholat? Akan tetapi, para sahabat tidak setuju. Sangkakala itu peralatan kaum Yahudi untuk aba-aba peribadatan mereka. Lebih baik menggunakan genta atau lonceng. Namun bukankah genta atau lonceng sudah digunakan oleh kaum Nasrani untuk memanggil umat mereka ke gereja? Kaum muslimin sedang bingung, alat apa yang pantas digunakan untuk memberi aba-aba tibanya waktu sholat? Belum ada yang bisa memecahkan soal ini, belum ada yang menemukan cara yang tepat untuk itu. Ada seorang muslim dari kabilah Khazraj datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kabilah Khazraj adalah salah satu kabilah yang menghuni Madinah. Banyak anggota kabilah itu yang telah memeluk agama Islam. Orang Khazraj yang menghadap Rasulullah SAW ini bernama Abdullah bin Zain bin Sa'labah. Ya Rasulullah, katanya, semalam saya bermimpi. Mimpi saya jelas sekali hingga saya bisa menceritakannya dengan baik. Ceritakanlah mimpimu itu, kata Nabi. Abdullah bin Zain bin Sa'labah kemudian bercerita tentang mimpinya. Dalam mimpinya itu, dia melihat seorang lelaki berpakaian hijau. Orang itu membawa sebuah genta. Apa Anda akan menjual genta itu? Tanya Abdullah bin Zaid bin Tha'labah dalam mimpinya. Akan kau gunakan untuk apa genta ini? Tanya orang yang berpakaian hijau itu. Akan kupakai untuk memanggil orang jika waktu sholat tiba. Maukah engkau kuberitahukan cara yang lebih baik? Tentu. Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Orang yang berbaju hijau itu mengucapkan kalimat-kalimat selanjutnya. Begitulah mimpi Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Mudah-mudahan itu impian yang benar, kata Nabi. Temuilah Bilal, beritahukan itu kepadanya, dan suruhlah dia menyerukan azan dengan mengucapkan kalimat-kalimat itu. Suaranya lebih merdu dan nyaring daripada suaramu. Pergilah Abdullah bin Zaid bin Tha'labah menemui Bilal dan menyampaikan ucapan Nabi. Ia juga menceritakan mimpinya seperti yang diceritakannya kepada Nabi. Bilal bin Rabah memang bersuara merdu. Di antara para sahabat Nabi, suaranya lah yang paling merdu dan lantang. Terpilih untuk menyerukan azan itu merupakan kebahagiaan besar baginya. Sesaat ia termenung, ada juga rasa rendah diri menyelinap di dalam hatinya. Teringat olehnya, belum lama ini dia hanyalah seorang budak belian, diperjualbelikan dan dimiliki oleh majikan yang memperlakukannya sebagai binatang ternak. Dia bahkan disiksa sampai hampir mati. Kini tiba-tiba dirinya mendapatkan kepercayaan sebesar itu dari Nabi Muhammad SAW. Puji syukur, ya Allah, karuniamu jualah kebahagiaan bagi bekas budak bangsa Habsyi yang hitam bermata tajam ini. Di samping masjid, ada sebuah rumah milik seorang wanita dari Bani An-Najjar. Rumah itu lebih tinggi daripada masjid. Bilal naik ke atas rumah itu, tentu saja dengan seizin pemiliknya. Lalu di ketinggian itu, dia menyerukan azan yang pertama kali di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Artinya, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari tegakkan solat. Mari mencapai kemenangan. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Suara Bilal yang membawakan azan itu menggema kemana-mana. Didengar banyak orang bergaung sampai ke dinding-dinding gunung. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang terkenal dengan julukan singa padang pasir, saat itu sedang berada di rumahnya di salah satu sisi kota Madinah. Ia mendengar suara azan yang dikumandang oleh Bilal bin Rabah. Hatinya tergetar. Seruan itu benar-benar menggugah iman kaum muslimin. Umar bin Khattab bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," katanya, "semalam aku bermimpi bertemu dengan orang yang berbaju hijau yang membawa genta. Orang itu menyerukan kalimat-kalimat serupa yang diserukan oleh Bilal." Umar bin Khattab lalu menceritakan tentang mimpinya semalam. Ternyata impiannya sama persis dengan impian Abdullah bin Zaid bin Tha'labah. "Alhamdulillah, atas semuanya itu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa syukur. Dengan demikian, sejak saat itulah azan dikumandangkan untuk menandai tibanya waktu salat. Itu salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi di kota Madinah. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.